seminggu lah. Assalamualaikum warahmatullahi ajma'in wa ba'd. Bincangan kita pada malam ini berdasarkan buku Muhammad Rasulullah tulisan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, topik berkenaan dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dan melihat mereka diseksa, baginda bersabda, "Bersabarlah hai keluarga Yasir. Sesungguhnya janji kalian ialah syurga." Abu Jahal terus menusuk perut Sumayyah dengan tombaknya sehingga membunuh dirinya dan suaminya. Peristiwa-peristiwa penyeksaan dan penyakitan silih berganti terhadap orang-orang Islam yang merupakan golongan, dan mereka berpegang yang disebut dalam catatan sirah, dalam catatan sejarah di peringkat awal perjuangan umat Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan satu perjuangan yang mudah. Bukan suatu perjuangan yang murah, tetapi perjuangan ke peringkat mengorbankan jiwa dan diri mereka sendiri. Ada seorang dari kalangan mereka yang dibiarkan terbaring bertelanjang di atas batu yang panas, manakala batu yang berat diletakkan di atas dadanya sambil dia dipukul dengan cemeti, tetapi dia tetap menyebut ahadun ahad ahadun ahad. Orang yang dimaksudkan oleh syekh kita ini, penulis kita ini, tidak lain tidak bukan ialah Bilal ibn Rabah yang diberi ujian berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit menjadi saksi apa yang berlaku. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang memberi ketetapan jiwa kepada orang mukmin dan menyampaikan berita gembira dengan kemenangan. Sesuatu yang sangat luar biasa bila kita membaca Al-Quran, bila kita melihat bagaimana ayat-ayat yang Allah taala turunkan. Ada ayat-ayat yang Allah taala turunkan perkara-perkara di luar pemikiran manusia ketika itu. Di luar pemikiran manusia. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Al-Quran turun, ayat yang turun, cerita benda yang sukar difikir ketika itu. Ketika ayat yang diturunkan. Contoh, ketika orang Islam teruk diseksa, dibunuh, orang Islam tak ada apa-apa kekuatan, tiba-tiba turun ayat dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-45. Ayat itu berbunyi, sayuhzamul jam' wa yuwalluna dubur. Maksudnya, kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari. Mereka akan berpaling lari. Waktu orang Islam ditekan ni, waktu orang Islam dihina, waktu orang Islam diseksa, waktu orang Islam dibunuh, di peringkat awal dakwah ni, tiba-tiba ayat turun menyebut bahawa golongan Quraisy ni akan kalah.
dan mereka ni akan bertempiaran lagi. Tak kala turun ayat ni, Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar pun tak nampak macam mana orang Islam ni diseksa macam-macam ni. Tiba-tiba turun ayat kata orang Quraisy ni akan lari bertempiaran, kalah. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasihi, masa berjalan sampai waktu berlakunya peperangan Badar, peperangan pertama. Dalam peperangan Badar tu, seperti mana yang kita ketahui, orang Islam, bilangan orang Islam 313, kelengkapan tak macam mana. Orang Quraisy 1000 lebih, kelengkapan sempurna. Dan seperti mana yang kita tahu, dalam peperangan Badar itu tentera kufar tewas, lalu bertempiaran lagi. Sama tak dengan ayat tadi? Sama. Tapi ayat tadi turun waktu orang Islam ditindas. Betul apa yang kamu sebutkan, sayuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari. Maksudnya, setiap apa yang Al-Quran sebut pasti berlaku. Apa sahaja yang Al-Quran janji pasti akan berlaku. Maksudnya, bila kita melepasi syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Taala, Allah akan memberikan kemenangan. Begitu juga kita ambil contoh orang yang bersabar. Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran, antaranya Inna Allaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Baca ayat ni mudah, terjemah pun mudah. Inna Allah ma'as-sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Pengertiannya amat mendalam, iaitu keperluan orang beriman, kita semua ni, ialah apabila berlaku sesuatu perkara dalam hidup kita, ujian-ujian yang berlaku dalam hidup kita, kuncinya ialah bersabar. Tapi tak adalah makna bersabar tu tak buat apa, sakit tak buat apa, hilang pekerjaan tak buat apa. Kena buat, kena usaha, kena ikhtiar. Tapi janji Allah, Inna Allah ma'as-sabiri, Allah Ta'ala ni dia akan bersama dengan orang yang sabar. Ma'iyah, kebersamaan Allah itu akan bersama dengan orang yang sabar. Justru itu kita melihat kisah-kisah orang berjaya dalam apa bidang pun, mereka akan melalui proses sabar. Kita lihat orang-orang berniaga sebagai contoh. Mereka berjaya tu, mereka sudah melepasi ujian-ujian Allah Ta'ala. Tapi biasalah kita tak tengok waktu ujian itu. Kita tengok waktu dia dah berjaya. Oh, yang ada itu kadang-kadangnya air mata. Kadang-kadang suami isteri duduk tepi jalan, sama-sama meritih, sama-sama bersedih kerana kehilangan projek, kehilangan duit, ditipu dan sebagainya. Kuncinya ialah as-sabru. Kuncinya ialah sabar. Bersabar dengan apa yang berlaku kepada kita. Kerana ini apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Apa yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, bahawa semua janji Allah itu adalah janji yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terselamat daripada disakiti. Jangan kata sahabat-sahabat Nabi sendiri, batang tubuh Nabi sendiri, orang yang paling mulia, orang yang paling dikasihi oleh Allah, juga disakiti.
Contohnya ialah Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Ummu Jamil ni maksudnya ibu kecantikan. Dia sebut bahawa Ummu Jamil ni orang cantik, rupa cantik tapi perangai tak cantik. Jadi Ummu Jamil ni dia pernah mencampakkan kotoran dan duri di tempat Nabi SAW untuk Nabi lalu untuk solat di Kaabah. Sampai ke peringkat itu mereka buat, mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Tak kala turunnya firman Allah Subhanahu wa Taala, tabbat yada abi lahabin wa tab ma qab fi jidiha hablum min masad. Binasalah Abu Lahab dan binasalah ia bersama harta dan segala yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang, dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api, di lehernya sejenis tali dari tali-tali yang dipintal. Bila turun ayat ni, Ummu Jamil segera datang kepada Rasulullah dan membawa seketul batu yang besar. Dia hendak menghempaskan batu itu ke atas kepala Rasulullah. Tak kala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersebelahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ummu Jamil hanya melihat Abu Bakar tetapi tanpa dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi berada di sebelah Saidina Abu Bakar. Dia pun bertanya kepada Abu Bakar. Siapa tanya? Ummu Jamil. Dia tanya apa? Mana sahabat kamu? Mana pergi Muhammad ni? Abu Bakar diam, tak berkata apa. Lalu dia pun beredar. Jadi tujuan nak empatkan kepala Nabi dengan batu tak tercapai sebab tak nampak Nabi. Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, apakah dia tidak melihat Tuhan? Adakah dia tidak melihat Rasulullah? Baginda menjawab, Allah telah menutupkan pandangannya daripada aku. Sedangkan Rasulullah duduk sebelah Abu Bakar tapi tak nampak. Allah halang penglihatannya. Abu Jahal pernah pergi membawa seketul batu besar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Syarawi pengarang buku kita ni bawa kisah-kisah ujian yang berat ini tersebar di seluruh dunia. Jadi tujuan Abu Jahal ni pun sama juga, nak bunuh Nabi. Dia pun menanti di dalam Kaabah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dan sujud. Tak kala itu Abu Jahal pula hendak melaksanakan apa yang dikehendakinya. Sebelum Abu Jahal sampai ke tempat Rasulullah, batu yang dipegangnya jatuh dari tangannya. Lalu dia bergegas pergi dalam keadaan ketakutan. Aku melihat, orang tanya dia lepas tu lah, benda yang kamu nampak ni Abu Jahal. Dia kata, aku melihat binatang liar yang aneh hampir-hampir membunuhku. Tentang hal itu Rasulullah SAW ditanya, siapakah orang tersebut ataupun binatang tersebut? Jadi kata Nabi, itu adalah jelmaan Jibril. Jika Abu Jahal mara selangkah saja, binasalah dia. Inilah keadaan yang berlaku waktu itu. Pada setiap hari bilangan orang beriman semakin meningkat. Orang kena seksa semakin ramai, ancaman semakin berat.
Tapi orang beriman semakin meningkat. Betapa hebatnya agama ini sehingga seseorang sanggup berpisah dengan isterinya, bapanya dan anaknya. Hati yang beriman itu hanya mengenali kekuatan iman, dan hati itu tidak terpaut pun dengan nasab. Cinta kepada Rasul merupakan dua dengan kata-kata. Tak boleh diungkapkan dengan kata-kata. Golongan kafir Quraisy merasa bingung dengan agama yang baru ini. Agama apakah ini yang menguasai hati manusia dan jiwa mereka yang tidak dapat melihat kecuali hanya Allah. Jadi jiwa mereka ni hanya Allah. Ajaran apa ni? Pelik bagi mereka. Ajaran apa ni? Sesungguhnya kekuatan ini melampaui kekuatan manusia. Mereka tidak berupaya menemukan jawapannya. Mereka pun mula membuat tomahan dengan berkata. Ini sikap manusia lah dulu, kini dan sampai bila-bila pun. Bila dia lihat kebenaran, dan kebenaran itu diikuti sama ada ajaran ke, orang yang membawa kebenaran ke, jadi bahkan mereka bawa tomahan. Tomahan. Pasal apa bawa tomahan? Supaya orang lari, orang tak ikut. Apa tomahannya? Antaranya kata mereka, Muhammad ini adalah tukang sihir. Tukang sihir yang berjaya menyihir mata dan hati manusia. Ini kerja Muhammad, kata dia, tukang sihir. Tetapi orang Quraisy ni lupa bahawa orang yang disihir tidak memiliki kehendak sendiri bersama penyihir. Kemudian mereka berkata bahawa Muhammad ni orang gila. Dah lepas sihir tak laku, kata orang gila. Jadi Allah Ta'ala jawab, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, wa inna laka la ajran ghayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Maksudnya, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis, engkau dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah seorang yang gila. Allah Ta'ala kata Nabi ini bukan orang gila. Dan sesungguhnya engkau tetap beroleh pahala. Ini merupakan penolakan yang hadap mereka, kerana orang gila tidak mungkin mempunyai akhlak yang agung, kerana dia sendiri tidak dapat mengenali tindak tanduknya. Orang gila ni macam mana? Dia tak boleh kawal tindak tanduknya. Yang kata yang gila betul pun, yang bipolar tu pun, dia pun tak boleh kawal dirinya. Saya pernah bercakap dengan orang kena bipolar disorder ni di satu penjara di Sungai Buloh. Masa saya bercakap dengan orang ni, ini dia tak tahan reman lah. Dia kata penyakit dia ni, setakat ni dia tak pukul orang dan orang tak pukul dia, setakat tu. Tapi lain daripada tu berlaku, dia maki orang, dia hina orang, dia bercaruk. Tapi dia sedar, tapi dia sendiri tak boleh kawal. Itu bukan penyakit yang betul-betul gila, yang tak sedar apa ni. Yang bipolar pun, disorder pun, dia tak boleh kawal diri dia. Kan Nabi Muhammad macam tu. Orang yang disebut, manusia yang disebut oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqin azim. Kamu punya akhlak yang sangat mulia. Abi ni akhlak yang sangat mulia. Orang gila jika dia duduk bersama orang lain, dia akan menyegah dan memaki mereka tanpa sebab. Tanpa sebab. Segala tingkah laku orang gila tidak ada yang menunjukkan dia berakhlak dengan akhlak yang agung atau tidak agung, kerana dia sendiri tidak tahu apa yang dilakukannya. Orang penyair
wartawan, orang penyair, mereka lupa bahawa selama 40 tahun baginda hidup bersama mereka sebelum dilantik menjadi rasul, tidak pernah sepatah baik syair pun yang mereka dengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tak pernah deklamasi syair saja, tak pernah. Mereka hidup dengan Nabi 40 tahun. Sebahagian mereka itu tengok hari waktu Nabi dilahirkan, mereka gembira lahirnya Muhammad ini. Dan mereka lihat Nabi membesar daripada kecil, remaja, sehingga umur 40 tahun. Dan sampai 40 tahun sebelum dibangkit menjadi Nabi, Nabi tak pernah deklamasi sajak walaupun sekali, walaupun satu bait, tak pernah. Tiba-tiba bila Nabi bawa Islam, Nabi bawa Al-Quran, mereka kata bawa Nabi penyair. Tak logik kan? 40 tahun tak pernah jadi penyair, tiba-tiba bawa Islam, terus diberi tuduhan sebagai penyair. Namun inilah perangai golongan kufar yang Allah butakan mata mereka sehingga mereka tidak cerdik sampai ke tahap semua dakwaan yang mereka buat itu menjadi bukti keimanan bahawa risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi ini dia jelas, yang datang daripada Quran, yang datang daripada hadis Nabi, hadis-hadis yang sahih. Tidak ada benda yang keliru. Islam ni bukan ada benda amalan tertentu yang rahsia. Oh, ini peringkat tok-tok guru, syekh-syekh ni dia boleh amal ni, kita orang awam ni tak boleh. Tak ada. Orang awam ke, ulama ke, ustaz ke, siapa yang Nabi ajar itu, yang Nabi ajar kepada sahabat, itu juga yang kita amalkan. Kerana Quran yang Nabi bawa itu, yang Nabi ajar kepada sahabat-sahabat, itu juga Quran yang bersama dengan kita sekarang, tak kurang tak lebih. Hadis-hadis yang Nabi lafazkan di hadapan sahabat, itu juga yang kita baca pada hari ini daripada hadis-hadis yang sahih. Tak kala wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad dalam tempoh, mereka pun berkata Tuhan Muhammad telah meninggalkannya. Ada waktu di peringkat awal wahyu, wahyu ni lambat sikit turun kepada Nabi. Jadi Nabi rasa gelisah lah, gelisah, tak tenang, wahyu tak turun. Tapi waktu itu mereka boleh kata, tanpa mereka sedar, mereka boleh kata, dia kata apa? Tuhan Muhammad telah meninggalkannya. Kalau kamu kata Quran tu bukan daripada Allah, tak payah cakap gitulah. Ni mereka sendiri cakap, dia kata Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Tanpa mereka sedari, dengan berkata demikian mereka telah mendedahkan tembelang diri mereka sendiri. Ini kerana sebelum itu mereka mendakwa bahawa apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad bukan datang daripada Tuhan yang Maha Mulia. Mereka mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka-reka sendiri. Apabila wahyu terhenti dalam satu ketika, mereka pula mengakui bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai Tuhan yang mewahyukan kepadanya. Dan wahyu itu datang daripada Allah. Lalu mereka berkata Tuhan Muhammad telah meninggalkannya. Mereka telah lupa dengan demikian, dengan mereka sebut begitu, mereka telah menthabitkan kerasulan Nabi SAW. Lepas itu Allah Ta'ala turunkan ayat walal akhiratu khairul laula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Demi waktu duha dan malam apabila ia sunyi sepi, bahawa Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu. Allah jawab balik,
dan dia tidak benci kepadamu, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sehingga engkau redha berpuas hati. Maksudnya Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala tidak pernah tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin tertanya-tanya, mengapakah Allah membiarkan generasi Muslim yang terawal, yakni sahabat-sahabat Nabi, menghadapi penyeksaan yang dikenakan ke atas mereka? Bukankah Allah Maha Kuasa sejak hari pertama dakwah Islam itu lagi untuk menguatkan dan memuliakan agamanya? Bukankah Allah berkuasa menghentikan penyakitan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap mereka yang beriman dengan Rasulullah? Mengapa Allah memilih Rasulnya daripada kalangan anak yatim yang ummi, yang tak boleh baca, tak boleh menulis, untuk membawa agama penutup ke seluruh dunia? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pengarang kita Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bukankah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menurunkan risalahnya kepada salah seorang pemimpin besar kabilah di Mekah yang mempunyai pengaruh dan kuasa? Bukankah ia boleh dilakukan? Boleh je Allah Ta'ala nak lantik orang yang dah pangkat besar, orang kaya Quraisy contohnya. Boleh, kenapa tak boleh? Tapi Allah Ta'ala tak buat begitu. Jika demikian, maka ia akan menjadikan bilangan orang beriman bertambah ramai, dan dakwah yang dijalankan lebih mudah tersebar, dan lebih meningkatkan lagi bilangan orang yang beriman. Pertanyaan mereka, kenapalah beri kepada Muhammad ni, orang miskin? Sebagai menjawab persoalan ini, kami menyatakan, ini jawapan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala mengendaki bahawa permulaan bagi agamanya berkembang itu adalah adalah dengan penganut keimanan yang sejati. Allah nak, Allah mahu pembawa obor-obor Islam yang pertama ini betul-betul beriman kerana Allah, bukan ikut-ikut, bukan kerana takut pada orang, bukan ikut pada penguasa, bukan ikut pada orang kaya, bukan dan bukan, tapi nak cari penganut yang sejati. Allah menghendaki supaya mereka yang beriman itu hanya mengharap dan meminta syurga. Maksudnya mereka ke dalam Islam bukan didorong oleh kerakusan untuk mendapat ganjaran keduniaan, bukan jadikan agama ni sebagai ganjaran keduniaan. Justru golongan yang beriman dalam generasi awal adalah orang yang dipilih khusus oleh Allah untuk membawa risalah ini ke seluruh dunia. Jika mereka masuk ke dalam agama ini dengan keimanan yang bukan hakiki, nescaya mereka akan menyelewengkan Islam dan ajaran-ajarannya demi kerana dunia. Maksudnya kalau bawa Islam ni kerana faktor-faktor dunia, akan berlaku penyelewengan. Jadi perkara ini juga ingatkan daripada apa yang pernah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Tuhan mereka menghendaki mereka memiliki iman itu dengan sepenuh jiwa raga, tanpa digoncang oleh seluruh isi dunia. Tak goncang iman mereka, keyakinan mereka pada Islam tak tergoncang, tak boleh digoncang. Jika agama ini diturunkan kepada salah seorang pembesar di Mekah, nescaya manusia akan masuk Islam secara berpura-pura. Yalah, masuk sebab takut. Mereka hamba yang tu, tuan dia ada kuasa, ada pangkat, ada kedudukan, kaya raya, tak berani lawan, masuk Islam lah. Tapi tak ikhlas.
berpura-pura menunjuk-nunjuk dan kerana mengejar keduniaan semata-mata sebagaimana golongan munafik yang sering melingkar dikeliling pemerintah yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan hanya kerana hendak merealisasikan kepentingan peribadi mereka semata-mata. Jika hilang tampuk kuasa itu daripada sang pemerintah, mereka pun beredar meninggalkannya. Jika Islam itu bermula dengan menarik golongan munafik dan pecinta dunia, nescaya akan berakhirlah agama ini sebaik sahaja dunia ini terpisah daripada pembawa dakwah itu. Namun Islam mesti bermula dalam hati yang dipenuhi dengan nur Allah, dengan cahaya Allah. Seorang penganut yang diseksa tidak akan meninggalkan agamanya sehinggakan dia dibunuh sekalipun dia tetap menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka merampas hartanya dan mata pencariannya serta menyeksanya sehingga dia menghadapi pelbagai penderitaan, namun imannya tidak sedikit pun bergoyang. Lantaran itulah generasi awal Islam hanya mengendaki syurga sehingga azab yang dikenakan kepada mereka tidak memberi bekas pun. Segala tarikan dunia tidak memberi bekas kepada mereka kerana jiwa mereka. Allah Ta'ala berfirman, Hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum lagi nyata kepada Allah orang yang berjihad di antara kamu, dan belum lagi nyata orang yang sabar, tabah dan cekah hati dalam perjuangan? Sebagai contoh, kita dapat melihat seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi tak kala hendak berhijrah ke Madinah. Mereka, yakni orang kafir, memintanya supaya meninggalkan semua harta bendanya di Mekah. Jadi orang Mekah kata, boleh kamu nak hijrah, kamu kena tinggalkan segala harta benda kamu. Apa yang berlaku kepada Suhaib Ar-Rumi? Dia sedikit pun tidak berbelah bahagi untuk meninggalkannya. Tak fikir panjang, tinggal terus. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang dilakukan oleh Suhaib, baginda bersabda, Rabihal bai', Rabihal bai', jual beli yang menguntungkan, jual beli yang menguntungkan. Perniagaan apa lagi yang lebih penting, lebih untung daripada perniagaan, iaitu keimanan kepada Allah, kerana balasannya adalah syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Islam datang untuk membina dalaman seorang manusia dengan binaan yang kukuh. Mengapa dia memimpin dunia? Dan akan terbangun melaluinya. Kenyataan ini adalah benar sehinggalah ke hari ini dan terus akan benar sehingga ke hari kiamat. Jika kita lihat pada zaman moden ini seperti negara Jepun, maka kita dapati ia termasuk dalam negara terkaya di dunia dan paling maju dari sudut perindustrian, walaupun ia sebenarnya dia tidak memiliki bahan mentah untuk dijadikan asas bagi membangunkan apa-apa industri. Di sana pula ada negara yang memiliki semua bahan-bahan industri, bahan mentah, sumber semula jadi, namun negara tersebut tidak berupaya membangunkan industrinya. Di sana ada negara yang mempunyai tanah pertanian yang banyak dan mencukupi untuk menyediakan keperluan makanan kepada seluruh penduduk dunia, namun negara itu sendiri menghadapi masalah kebuluran dan ketandusan dan terpaksa mengimport makanan dari luar.
Jadi yang sebenarnya memberi kesan pada tamadun manusia ialah manusia itu sendiri. Jika baik keadaan manusia, maka baiklah segala yang lain. Jika rosak diri manusia, maka rosaklah segala yang lain. Bertolak dari sinilah Islam menggesa supaya peribadi manusia dibina di atas binaan iman yang kuat untuk menjadikan dia pemimpin kepada bumi ini. Oleh itu, apabila orang Islam berpegang teguh dengan agama mereka, maka mereka akan bertambah tinggi dan maju peradaban mereka. Hak sepatutnya begitulah. Hak sepatutnya jika orang Islam berpegang teguh dengan agama, tahu tugas sebagai khalifah, akan tinggi dan maju lagi peradaban mereka. Apabila orang Islam meninggalkan agama, maka bertambahlah ketinggalan dan lemah peradaban mereka. Di sinilah pentingnya pembentukan peribadi manusia. Muslim pada zaman awal dakwah Islam menjadi contoh sebagai manusia yang berupaya menundukkan dunia, dan dunia tidak berupaya untuk menggoncangkannya, kerana dia tidak ingin aku datang kepada kalian dengan lintakan kematian sebagaimana kamu cintakan kehidupan. Inilah generasi awal Islam yang dibawa, yang dipupuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadikan diri mereka itu asbab untuk manusia seluruh dunia ini beriman kepada Islam, kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, yang saya kasihi, dalam pertemuan kita pada bulan ini kita menyatakan dalam perbincangan kita pada malam ini betapa perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peringkat awal itu penuh dengan ujian, penuh dengan seksaan, pembunuhan dan sebagainya. Dan kita akan membaca perbincangan kita selepas ini bagaimana peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah ke Taif dan dakwah baginda ditolak di Taif, dan juga kita akan membaca huraian berkenaan dengan hadiah yang Allah Taala berikan kepada nabi kita, iaitu berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan insya-Allah dengan pembacaan buku kita Muhammad Rasulullah ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, meninggal tahun 1998 ini, akan memberi bekas yang baik. Kerana pengarang kita ini sendiri latar belakangnya seorang yang sangat mencintai Rasulullah, seorang insya-Allah kita juga akan mendapat kesan orang yang telah terbukti waktu hidupnya seluruh kehidupannya diinfakkan untuk dakwah, hartanya, jutaan duitnya diinfakkan untuk jalan dakwah. Itulah dia penulis yang kita baca, iaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mudah-mudahan kita akan mendapat limpah kurnia hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu perbincangan kita pada bulan ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan hadapan biiznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.